olahraganya semakin rajin. Misalkan hari ini nggak pernah challenge, tapi itu menjadi kebanggaan yang luar biasa buat aku. Yang benar-benar penuh perjuangan yang totalitas. Coba lihat dong tangan aku. Terbakar matahari pada saat tim challenge di Korlantas. Challenge kemarin gimana? Challenge yang menaus. Ih gila ya, aku tuh katanya mau foto shoot ya di Bogor. Terus udah gitu aku tuh udah dandan cantik banget. Kita tuh udah kayak di rambutnya dipanjang-panjang, catok ya, terus tangan ditilang tengah jalan gara-gara supirnya. Terus jalan di bahu jalan. Gak bawa STN. Alasannya. Udah kita bikin rambut tuh kayak Ariana Grande ya kan, biar hits waktu di foto. Ternyata itu hanya tipu daya dari para tim kreatif. Anda selamat membuat kulit saya seperti ini, tapi saya bahagia, saya bisa masak 60 orang di sana. Tim siapa yang menang kemarin? Ya jelas dong, timnya sebelah. Jadi kemarin itu yang menang itu tim biru, kaptennya itu Mama Lita. Dia timnya ada Mama Lita, Bori, Vicky, and then teman-teman Likadek, terus saya nggak menyebutin yang lainnya. Cuman gini ya, satu hal yang perlu digarisbawahi. Saya sudah pulang, Boy. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi, sebenarnya kita menang. Yuk menang yuk. Jalan satu guys. Jalan satu. 12 orang ya. MC5. Ayo, ayo! Bahan yang harus kalian olah dalam challenge ini. Tadi buka itu kok susah banget sih kelapa? Iya, nggak biasa. Biasanya manjat kelapa. Doain ya semua di challenge ini. Aku bisa menyelesaikannya dengan aman dan jadi hidangan yang lezat. Kisah waktu kalian tinggal 30 menit lagi. Yes. Challenge hari ini temanya adalah kelapa. Dan setelah berjalannya waktu 15 menit, kita kasih tikungan. Kalau mobil belok itu ada tikungan, belok kanan, nikung gitu ya. Mereka harus tambahkan beras, ya, nasi. Jadi itu yang bakal mengacaukan mereka. Hidangan apa yang awalnya mereka buat, tapi mereka harus menggunakan nasi juga. Ya, challenge ini sebenarnya untuk memberikan kreativitas mereka supaya mereka tidak selalu siap ya, selalu siap apa aja yang kita lempar dan tikungan apa aja yang kita lempar ya. Kita bagi lagi. Kita juga makan mangga. Apa? Mereka ngerti nggak nih maksud inti challenge? Rata-rata mengerti, tetapi ada beberapa yang justru juga masih belum bisa meng-highlight kedua ingredient ini. Ada di piringnya, tetapi bukan menjadi bahan utama. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Jadi tadi challenge-nya tuh Chef Renata buka lid dan ternyata isinya kelapa. Kita udah pikir makanan bikin boleh bikin asin, boleh bikin manis. Kita udah settle mau bikin apa. Ternyata 15 menit pas kita udah buka kelapanya, tiba-tiba Chef Juna suruh stop. Dia bilang twist, kita pikir dituker sama teman sebelah, tapi ternyata kita suruh ambil beras. Jadi star of the dish-nya itu ada beras sama coconut yang harus di-highlight gitu. Mereka lagi ngomongin tentang masakan tadi, gimana nge-highlight si coconut sama beras atau enggak. Menurut aku sih berhasil. Aku bikin coconut rice pudding with coconut crumble sama berry sauce. Bikin apa mas bro? Halo.
hari ini aku bikin crepe soka fritter sevit coconut apa ya? Coconut creamy rice. Nah, kayak gitu sih. Tapi hari ini aku agak lega banget soalnya apa? Aku terpacu hari ini harus bisa lebih baik karena kemarin Chef Ben tetap mengingatkan dan apa yang memberi motivasi buat saya. Dia bilang kamu harus bisa lebih baik karena di dalam pressure test kamu akan mengingat di mana kamu harus memperbaiki kesalahanmu dan kamu buktikan pas waktu di galeri. Itu sih. Jadi aku sangat berterima kasih banyak sama Chef Ben. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Ya, thank you. Itu aja sih. Kesempatannya banyak. Aduh. Udah susah payah buka kelapa, enggak pernah buka kelapa seumur hidup, udah congkel-congkel harus parut. Giliran udah ngeblend bumbu buat ready buat masak, tiba-tiba langsung dikasih tahu kalau itu harus pakai nasi. Oh my god, ini aku harus berubah, harus ganti resep lagi. Itu udah makan waktu banyak banget. Acau, semoga aja hasilnya baik ya. Tapi aku nggak yakin. Harus dong. Coba Mas Bayu gimana? Aman sih tadi dapat kelapa, cuman aku telat start 40 menit lagi mulai masak. Jadi kelapa aku ajar, airnya aku pakai buat ngungkep daging, santannya buat bikin nasi gurih, kelapanya aku parut buat bikin urap. Udah, moga-moga aman. Kalau tes berani, cuman platingnya di menit terakhir agak kacau, tapi nggak apa-apa, moga aja hasilnya baik. Kira-kira kak, tadi komentar juri? Komentar juri semuanya bagus, siap. Sangat bagus, tapi nggak tahu, tapi aku cuman gunain kelapa parut doang di situ. Harusnya tadi ikannya aku bikin kayak semacam otak-otak ikan gitu, tapi pasti oke banget, pasti aku menang jalan kali ini. Tapi ya sudah, jangan dong, nantian dong. Paling kemarin udah dikit-dikit belum, sayang sekali punya aku flavornya kurang menyatu, padahal katanya sudah dapat highlight. Yes, banget, semoga menang ya, amin. Tapi hari ini makan aku dihabisin juri, jadi aku senang banget walaupun misalkan hari ini nggak pernah challenge, tapi itu menjadi kebanggaan yang luar biasa buat aku. Siap. Satu orang pemenang yang menurut kami sedikit lebih baik, lebih unggul dibanding yang lain dan sesuai dengan konsep dari challenge ini. Vicky. Teman-teman sudah menyaksikan aktivitas kita selama di dalam galeri dan di holding room. Bagaimana apakah teman-teman semuanya terkesan, bahagia? Apakah teman-teman semua terhibur? Nah, itu dia. Maaf ya. Kalau misalkan teman-teman terhibur, jangan lupa ya di subscribe biar nanti kita videonya semakin rajin, share vlognya biar makin ramai. Kalau misalkan kayak kemarin-kemarin ya jarang kesini ya kameramennya gara-gara mungkin subscribe-nya sedikit, jadi langsung diketik-ketik-ketik, dipencet-pencet pencet, terus di like sama di komen aja, tapi nggak boleh komen yang jelek-jelek ya, nanti aku sedih, oke? Okay? Jadi teman-teman, sampai jumpa di Chef Vlog episode berikutnya, sehat selalu, jangan lupa tonton MasterChef setiap hari Sabtu dan Minggu jam berapa Mas Bayu? 3:30 sore. Oke, 3:30 sore, boleh sambil ngemil-ngemil kayak gini ya? Ya udah. Oke, serah dia, yaudah ya, teman-teman. Gendut. Jangan, ada hadiahnya enggak sih?